Halo teman-teman, kembali lagi di channel Radit Adiki Pets, channel edukasi dunia binatang. Kali ini aku akan membahas jenis-jenis reed snake atau ular alang-alang di Indonesia. Loh mas, perasaan pernah deh bikin video ini sebelumnya. Nah, jadi video ini merupakan spin-off dari videoku sebelumnya, yaitu 50 plus jenis Colubridae di Indonesia, part 2. Aku akan menjelaskan tentang reed snake dulu, baru menjabarkan jenis-jenisnya dengan gambar. Dengan gambar aja ya, karena banyak banget jenisnya dan beberapa malah tidak ada gambarnya. Tapi sebelum lanjut, aku minta bantuannya ya teman-teman untuk subscribe channel Radit Adiki Pets dan jangan lupa nyalakan belnya biar teman-teman bisa menambah ilmu tentang dunia binatang. Reed snake atau ular alang-alang merupakan ular dari famili Colubridae dan dari subfamili Calamarinae. Mereka ini merupakan ular tidak berbisa, spesialis pemakan cacing tanah. Ular-ular kecil ini tidak memiliki taring atau biasa disebut aglifa. Terdapat 5 genus reed snake di Indonesia. Tapi yang paling dikenal masyarakat adalah dari genus Calamaria. Karena memiliki tubuh yang kecil dan kebiasaan mereka yang suka bersembunyi di lantai hutan atau di dalam tanah, para herpetolog menjadi sulit untuk meneliti dan mempelajari jenis-jenis reed snake atau ular alang-alang yang ada. Oke, sekarang langsung aja berikut jenis-jenis reed snake atau ular alang-alang di Indonesia. Thank you.
Thanks for watching, teman-teman. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan dikoreksi di kolom komentar, ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sampai ketemu di konten-kontenku berikutnya. Bye-bye.